Pemirsa, seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi Jambi tewas di tempat usai menjadi korban tabrak lari. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Sungai Bulu, Kecamatan Muara Bulian pada Senin lalu. Beginilah situasi dan kondisi di tempat kejadian yang berada di RT 9 Desa Sungai Bulu, Kecamatan Muara Bulian. Kejadian yang terjadi pada Senin sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat merenggut nyawa seorang mahasiswi perguruan tinggi di Jambi. Korban tergeletak di tengah jalan dan langsung meninggal di lokasi. Pelaku yang menabrak tersebut saat ini melarikan diri dan masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Kasat Lantas Polres Batanghari AKP Amelia Deborah Siregar melalui Kanit Gakum Ibda Arisman saat dikonfirmasi mengatakan kendaraan yang terlibat laka lantas yakni sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi BH3060VO dengan lawan diduga kendaraan truk yang tidak diketahui identitasnya. Pengendara motor tersebut yakni Yohan Francisca, 21 tahun, seorang mahasiswi yang merupakan warga RT 7, RW 4, Desa Kotoboyo, Kecamatan Batin 24. Korban diketahui meninggal dunia di tempat kejadian usai peristiwa tersebut. Sementara identitas sopir dan kendaraan truk yang menabrak tidak diketahui karena pada saat kejadian pelaku langsung melarikan diri. Dikatakan Kanit, kejadian bermula pada saat sepeda motor tersebut berjalan dari arah Jambi menuju Muara Bulian. Setiba di TKP, sepeda motor tersebut hendak mendahului kendaraan yang ada di depannya. Akibat jaraknya yang terlalu dekat sehingga menyenggol kendaraan yang ingin didahuluinya. Korban merupakan seorang mahasiswi kelahiran Kotoboyo dan berdomisili di Kotoboyo. Kelahiran tahun 2000, namanya Yohan Francisca. Korban dari arah Jambi mau menuju ke arah Muara Bulian, mendahului kendaraan yang ada di depannya, kemudian diduga menyenggol kendaraan yang berada di depannya dan terjatuh di tengah, dan pada saat bersamaan ada kendaraan dari arah Bulian menuju Jambi sehingga melintas. Joni Firdaus, CTV, melaporkan.